Estás viéndola la los Javier. Ustedes van a entrar. Bueno, pues entonces ustedes dos por el frente conmigo. Perna con sus hombres por detrás, ¿entendido? Vamos pues, vamos. sobat Eskobok dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan series Narko Season 2 episode ke-6. Masih bersama saya eskoboy yang akan menjelaskan alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah mengetahui jika Pablo Escobar kini tengah berada di dalam bahaya sebab satu persatu orang kepercayaannya mulai dihabisi oleh musuh baru yang bernama Los Pepes. Atas munculnya pasukan baru tersebut, apakah Pablo akan bertahan dari serangan semua musuhnya atau akan menyerah di tangan mereka? Oke, tanpa panjang lebar lagi di awal langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Episode ke-6 dibuka dengan memperlihatkan masa lalu dari Pablo Escobar yang saat itu sedang balap mobil bersama Gustavo Gaviria. Di sana para sicario yang melihat pertandingan tersebut pun mulai bertaruh siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya. <tongan> <tongan> keduanya saling adu salib. Pertandingan tersebut pun ternyata dimenangkan oleh Gustavo yang mobilnya lebih dulu sampai di garis finish. Melihat Pablo yang sedikit kesal karena dia dikalahkan oleh trik kecil, Gustavo sedikit menjelaskan jika Pablo sangatlah keras kepala sehingga dia mudah untuk dikalahkan. <tik> Sin break lagi ke masa sekarang, dimana Pablo Escobar bersama Sekareo si lainnya kini tengah melihat sisa-sisa dari kenangannya yang sudah hangus dibakar oleh orang yang tidak diketahui. Di sana, Ricardo, yang sebelumnya juga diserang oleh kelompok tersebut, mulai memberitahu Pablo jika kelompok baru tersebut menggunakan senjata yang lebih modern, layaknya perlengkapan dari Amerika. Selain itu pula, Ricardo memberitahu jika dia berhasil menembak salah satu dari mereka yang kemungkinan besar masih bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Pablo mulai menyimpulkan jika penyerangan yang dilakukan kepada dirinya berasal dari kartel kali yang bersekutu dengan Judi Mongkada. Dengan informasi yang sudah dia dapatkan, Pablo menginginkan Ricardo untuk mencari anggota yang sebelumnya sudah dia tembak sehingga mereka semua dapat mengetahui untuk siapa dia bekerja. Di tengah-tengah peperangan antar Pablo dan geng lainnya, masyarakat Kolombia yang sedang menyambut hari Natal, mereka tetap memenuhi jalanan dengan cara menghias beberapa taman di kota dan seakan-akan tidak peduli dengan peperangan yang sedang terjadi. Dikarenakan Los Pepes juga ingin merayakan hari Natal tersebut, mereka menghias salah satu taman yang berada di Manrique dengan beberapa mayat Sicario sebagai ucapan selamat Natal kepada Pablo Escobar. Berita tersebut tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh media di Kolombia yang mana mereka mengatakan jika Los Pepes adalah sebuah kelompok main hakim sendiri yang beranggotakan korban keganasan dari Pablo Escobar. Permasalahan tersebut membuat Gaviria harus mengambil langkah yang serius akibat tuntutan dari para petinggi di Kolombia. Meski Los Pepes sendiri terbilang sangat kejam, di sini sang presiden tidak ingin ikut campur dengan Los Pepes... karena mereka semua diminta untuk fokus dalam memburu Pablo Escobar. Sin berpindah kepada pasukan search block yang saat ini sedang membahas penyadapan mereka terhadap hero yang berada di Menrique. Di sana, Kolonel Martinez menjelaskan jika saat ini ibu dari Hairo sedang sakit di rumahnya dan kolonel mengetahui jika Hairo akan pulang ke rumah sebab dia adalah anak satu-satunya. Meski saat ini mereka memiliki alamat dari rumah ibu Hairo, pasukan Sersblok masih belum mau melakukan penyergapan sampai mereka semua benar-benar mengkonfirmasi keberadaannya. Agent Penya yang mendengar informasi tersebut, ia dengan cepat bertemu dengan Don Bernaguna memberikan alamat rumah dari Hairo yang dia yakini akan pulang pada hari ini. Hal tersebut Penya lakukan karena pasukan Sersbok tidak bisa bergerak sampai ada konfirmasi sehingga proses tersebut akan berlangsung selama berhari-hari. Dikarenakan pasukan Los Pepes sendiri bisa bergerak kapanpun yang mereka mau, dan Berna mulai menghubungi dan memberikan alamat yang dia dapat kepada kastanyo bersaudara yang saat ini sedang berpatroli. Di sana tentu saja Los Pepes dengan mudah menemukan alamat rumah dari Jairo karena mereka memiliki intelijen jalanan terbaik di Kolombia. Dengan Hayro yang sudah diamankan oleh Los Pepes, pasukan Searchbox mendapatkan informasi dari ibu kandung Hayro jika dia baru saja diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Kesal karena lagi-lagi Los Pepes berada selangkah lebih maju dari mereka, Ejen Marpi mulai menaruh curiga kepada penyak karena dia terlihat seperti seseorang yang sudah tidak memiliki minat untuk menangkap Pablo Escobar. Singkatnya, anak buah dan dari Pablo Escobar satu persatu berhasil ditemukan namun tidak bernyawa di setiap sudut kota Medellin dan Hairo menjadi korban terbarunya teror yang sudah disebarkan Pablo di seantero Kolombia akhirnya kini berbalik kepadanya karena taktik yang Los Pepes lakukan berjalan dengan sangat lancar mengetahui jika semua anak buahnya kini hilang satu persatu di mana Jairo menjadi salah satunya tentu saja Pablo merasa sangat cemas mengingat semua sekarionya yang tewas ditemukan di wilayah kekuasaannya sendiri belum selesai dengan kematian dari Hairu dan Sekario lainnya, Ejen Murphy mendapatkan kabar dari tim intelijen jika Blacky akan mengunjungi pacarnya yang berada di Envigado pada hari ini. Mengetahui jika informasi tersebut akan diproses berhari-hari, Penya lagi-lagi menghubungi Don Berna untuk segera pergi ke lokasi yang sudah dia katakan untuk menangkap Blacky. Di saat Ejen Penya pergi keluar kantor untuk menghubungi Don Berna, Ejen Murphy yang juga harus memberikan informasi itu kepada pasukan Blok. Dia dengan cepat pergi menemui Kolonel Martinez dengan membawa informasi tersebut, dan sedikit memaksa Kolonel untuk cepat bergerak agar tidak keduluan lagi oleh pasukan Los Pepes. Mendengar informasi tersebut, Kolonel Martinez yang juga tidak ingin kalah cepat dari Los Pepes akhirnya mau menuruti keinginan dari agent Marpi dan langsung membuat perimeter di sekitar rumah pacar Blackie agar tidak ada yang keluar dan masuk di lokasi tersebut. Yeah, right. Goddamn Christmas miracle. No. Tentu saja p yang mengetahui jika search block mau bergerak secepat itu, dia sedikit panik karena sudah memberitahukan lokasi tersebut kepada pasukan Los Pepes. Di sana, p dengan cepat menghubungi Don Berna yang kemudian diteruskan kepada Castanyo bersaudara agar mereka menghentikan operasinya karena pasukan search block akan memenuhi kota tersebut. Mendapatkan informasi dari Don Berna, Castanyo bersama pasukannya akhirnya menuruti keinginan dari Don Berna dan akan menghentikan perburuannya. Sayangnya, belum sempat keluar dari kota tersebut, pasukan Los Pepes harus berhadapan dengan Putra Martinez yang mencegahnya keluar dari kota karena terdapat senjata api di dalam mobil mereka. ¿Dónde está bien de Papenes? Vamos a abrirse, bajan inmediatamente del carro y las manos donde las pueda ver. ¿Qué es de dónde está? ¿Qué es de dónde están las manos arriba? ¿Dónde las pueda ver? Hágale despacio. Tranquilos. Pues me apuntas a mí con una pistola, hijo de puta. Hazme un favor. Sementara itu, di sisi lainnya, Kolonel Martinez yang mengetahui jika ada satu kelompok bersenjata api yang ingin keluar dari kota tersebut dengan cepat memberikan perintah untuk segera pergi ke sana. Sesampainya mereka di sana, Ejen Marpi yang melihat pasukannya sedang ditodong senjata oleh kelompok tersebut, ia tanpa ragu mendodongkan kembali senjata apinya kepada Castanyo Bersaudara, dan kemudian disusul oleh Ejen Penya yang mulai meredakan ketegangan mereka dengan

fuck i'm like Dengan pasukan search block yang sibuk mengurusi Los Pepes, Blackie yang mendapatkan kabar jika di luar terdapat beberapa polisi yang sedang mencarinya, ia dengan cepat pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan beberapa uang untuk biaya kehamilan pacarnya. Di sana, lagi-lagi pasukan search block gagal mendapatkan Blackie di mana pacarnya tersebut mengatakan jika Blackie sudah lama tidak mengunjunginya. Sesaat setelah kegagalan dari operasi tersebut, Agent Murphy yang mulai sadar jika pnya ikut andil di dalam operasi Los Pepes, dia sedikit memperingatkan, kan agen P-nya jika dia akan mengakhiri karirnya di DII jika duta besar tahu keterlibatannya di dalam kelompok Los Pepes meskipun agen P-nya sendiri mengetahui risiko tersebut ia sedikit menjelaskan jika dengan atau tanpa dirinya maka Los Pepes tetap akan melanjutkan operasinya nah dengan keterlibatan P-nya di dalam kelompok tersebut maka dia bisa mengontrol dan mengetahui langkah apa yang akan mereka lakukan sin berpindah sejenak kepada Ricardo yang saat ini sedang mengunjungi rumah sakit untuk menemui salah satu anggota Los Pepes yang sedang dirawat. Di sana, tentu saja Ricardo dengan mudah masuk ke rumah sakit tersebut karena dia memang berprofesi sebagai dokter yang resmi di Kolombia. Dengan keberhasilan Ricardo menemukan anak buah Los Pepes, dia sedikit menyiksanya sehingga Ricardo berhasil mendapatkan informasi. Dengan informasi yang sudah dia dapatkan, Ricardo mulai memberitahu Pablo Escobar jika seseorang tersebut bekerja untuk Castaño Bersaudara. Mendengar hal tersebut, Pablo yang... Mengetahui jika Kastanyo bersaudara hanya fokus membantai komunis di hutan, dia mulai berspekulasi jika Kastanyo mendapatkan bantuan dana dari kartel kali karena Judi Mongkada tidak memiliki banyak uang untuk membayar mereka. Di sini, Carlos yang menyadari jika Pablo akan melakukan serangan terhadap kartel kali, dia dengan cepat memberitahu adik kandungnya agar mau membawa anak-anak mereka untuk mengungsi ke tempat yang aman sampai situasinya normal kembali, meskipun Tata sendiri. Dia mengetahui jika terus bersama Pablo akan sangat berbahaya. Tata tidak ingin meninggalkan suaminya dan akan terus percaya jika Pablo bisa mengatasi semuanya. Sementara itu, di sisi lain, kartel kali yang saat ini sedang mengadakan pesta pernikahan dari anak Gilberto di sana, di tengah-tengah kemeriahan dari pesta tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang seketika mengacaukan semuanya. Beruntung Gilberto, Miguel, dan Paco Herrera berhasil selamat dari malapetaka tersebut yang kemudian membuat murka Gilberto karena Pablo menyerang mereka tepat di hari pernikahan anaknya. Atas insiden tersebut, kini Gilberto ingin semua orang yang berhubungan dengan Pablo harus tewas di tangan kartel kali mulai dari keluarganya, pengacaranya, sang akuntan, Sicario, dan bahkan seseorang yang pernah menempelkan perangko di surat kabar Pablo Escobar. Singkatnya di pagi hari, pengaboman yang dilakukan oleh Pablo Escobar mulai terdengar di telinga Messina, yang kemudian membuat dia ingin memindahkan sumber daya mereka dari Medellin ke kartel Kali. Hal tersebut disampaikan oleh Messina karena dia berpendapat jika saat ini kartel Kali jauh lebih unggul dibandingkan dengan kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Meskipun duta besar sendiri menyadari jika kartel Kali telah menghasilkan miliaran dolar dari penjualannya di Amerika, Arthur Crosby tetap menginginkan mereka semua untuk fokus kepada Pablo Escobar karena permainannya saat ini berada di kartel Medellin. Dengan penolakan dari duta besar, Messina mulai menghampiri Bill CIA yang dia yakini telah bekerja sama dengan Castanyo bersaudara yang kemudian memaksa kartel kali untuk mendanai mereka. Di sana Messina sedikit menjelaskan jika dia sama sekali tidak peduli terhadap keterlibatan CIA dengan Castanyo bersaudara. Akan tetapi di saat operasi Bill dan kawan-kawannya sudah melibatkan penyelundup narkoba, maka itu merupakan pemenangnya juga sehingga Bill CIA akan berurusan dengan Messina. Sementara itu di sisi lainnya, Duta Besar yang saat ini sedang berbincang dengan Presiden Gaviria dia mulai menjelaskan pendapatnya terhadap Los Pepes yang dinilai sangat kotor dalam menjalankan operasinya meskipun saat ini keduanya sepakat jika aktivitas mereka tidak bisa dimaklumi, Duta Besar dan Sang Presiden akan tetap membiarkan Los Pepes menggempur Pablo Escobar karena mereka sadar jika hanya Los Pepes lah yang semakin dekat dengan Kartel Medellin. Nantinya di saat Pablo Escobar sudah ditumbangkan, maka mereka akan memburu Los Pepes yang bekerja sama dengan kartel kali. Sin berpindah kepada Pablo Escobar yang kini diberitahu oleh Kika jika seluruh pemimpin kartel kali masih bisa selamat dari pengeboman yang Pablo lakukan. Mendapati informasi tersebut, Pablo yang mengetahui jika kartel kali akan membalas dendam, ia mulai memerintahkan semua anggota keluarganya agar tidak keluar rumah sampai situasinya bisa dikendalikan. Akan tetapi di sini Ibu Pablo yang sudah satu bulan tidak mengunjungi gereja, dia sedikit ngeyel dengan larangan tersebut dan mulai memaksa anak buah Pablo untuk mengantarnya ke gereja. Di sana di saat Ibu Pablo sedang berada di dalam gereja, salah satu anak buah dari Los Pepes ternyata melihat kedatangan dari Ibu Pablo yang kemudian membututinya dari belakang. Sesampainya di rumah, tentu saja Tata dan Pablo sangat marah kepada ibunya yang tidak mendengarkan larangan dari Pablo Escobar. Belum sempat mengatakan jika semuanya baik-baik saja, tiba-tiba saja satu peluru melesat ke dalam rumah Pablo yang hampir mengenai salah satu dari mereka yang berada di sana.

Pablo Escobar yang menyadari jika pasukan Los Pepes mulai memasuki kediamannya, dia dengan cepat memberikan perintah untuk mundur terlebih dahulu karena mereka kekurangan anggota untuk melawan mereka semua di tengah-tengah pelarian yang menghindari pasukan Los Pepes, adik Tata yaitu Carlos ternyata kurang beruntung di pertempuran kali ini karena dia berhasil dilumpuhkan oleh anggota Los Pepes, Tata sendiri yang melihat sang adik terbunuh tepat di hadapannya tentu saja sangat histeris akan tidak percaya jika hari ini dia harus kehilangan satu anggota keluarganya. Episode ke berakhir dengan satu adegan di mana mereka semua berhasil sampai di tempat persembunyian baru yang berada di tengah-tengah hutan. Di sana, Pablo Escobar yang melihat anak perempuannya sangat kedinginan, ia dengan cepat mengambil uang sebesar 20 miliar yang kemudian dia bakar untuk menghangatkan badan putrinya. Sesaat setelah putrinya tersebut bisa tidur dengan nyenyak, Pablo sedikit menyarankan istrinya untuk segera meninggalkan Kolombia sampai situasinya bisa dia kendalikan. Dan dan episode ke-6 pun berakhir.